Di zaman-zaman yang semacam ini, kita harus memperbanyak salawat kepada Rasulullah. Karena salawat kepada Rasulullah menjadikan kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, disayang oleh hamba-hambanya Allah yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Karena salawat adalah pekerjaan Allah Subhanahu wa taala yang Allah taala langsung mengumumkan di dalam Al-Qur'an, sesungguhnya aku Allah dan para malaikatku bersalawat kepada Nabi besar Maulana Muhammad. Maka dengan itu kita minta Syakir Dalai untuk membacakan salawat Sayyidi Sadat yang saya ijazahkan kepada antum semua, yang langsung Al-Fakir dapat dari Nabi kita Maulana Muhammad. Oleh karena itu ini diamalkan, bagi yang sakit baca 11 kali, bagi yang susah baca 11 kali setelah salat. Agar apa? Agar kita terus bisa berhubungan dengan Nabi kita Maulana Muhammad. Beb, saya susah, susah saya enggak ada ujungnya, baca salawat kepada Nabi Muhammad, baca salawat Sayyidi Sadat ini. Beb, saya sakit, sakit saya enggak sembuh-sembuh, yakin kepada Rasulullah, baca salawat ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang belum haji, yang belum umrah, baca salawat ini. Karena yakinlah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar salawat kita, dan salawat kita akan disampaikan nanti kepada Nabi kita Maulana Muhammad. Tidak hanya penolong di dunia, melahirkan nanti di akhirat kita akan ditolong oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syakir Dalai untuk membacakan salawat Sayyidi Sadat yang insyaallah yang di sini punya hajat, hajatnya digabul. Yang punya niat, niatnya digabul. Yang sedang melaksanakan ujian sekolah, mudah-mudahan lulus semuanya. Berkahnya Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Muhammad. Sungguhlah mulia cahaya tiada dua, I'm not afraid.
والمرادات. Yang punya HP blitznya nyalain. والكائنات. Lampunya matiin. ونورك النظام وعلى yang punya HP flash-nya nyalain insyaallah jadi 14 Pro Max amin. Allahumma salli ala رسول الله ونورك العظام وعلى keluarin suaranya ثم صل sungguh beruntung wahai manusia jika bertemu Nabi yang mulia wajahnya indah bagai purnama kata-katanya bagai permata salatullah salamullah ala Taha Rasul.
sabda pada umatnya, banyaklah bersalawat padanya, turunlah rahmat ampunan dosa dari Allah yang Maha Esa. Salatullah salamullah ala Taha dunia ini fata morgana. Penuhilah amal yang mulia agar mencapai tempat di syurga. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Hidup senang bukan pada uang, hidup senang hatinya tenang, hati yang tenang, hati yang senang, hati yang senang, imannya menang. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah sekali lagi bareng-bareng. Hidup senang bukan banyak uang, hidup senang hatinya tenang, hati yang senang, hati yang senang, hati yang senang, imannya menang. Allah salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. بالهدي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البلد يا الله. صلاة الله سلام الله يا رسول الله رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. صلوا على النبي محمد.